fi adabi qada'il hajah. Dia buat ada'i. Yang naknya adabi qada'il hajah. Adab dia ni banyak. Wa'ari dengan lapa jamu. Ini suatu pasal. Suatu pasal yang ada ia pada menyatakan adab qada hajah. Itu dengan bahasa tu. Kita bercakap lagu tu orang panggil baik dalam bahasa. Dalam kampung-kampung kita ni dia tak panggil qada hajah. Dia panggil pesi kampung dia tu lah. Itu tak berapa supan dalam bahasa. Supaya kita kata bilik air. Kalau orang hak pesen tu dia panggil bilik air lah. Mana bilik air? Dia tak panggil gapo. Dia tak panggil jambe. Apa dia tak panggil? Baru tengok orang hak mengaji-mengaji lah. Dia tanya mana, maaf. Anak tanya, mana bilik air? Ya maaf dulu, supa-supa dia salah. Itu cara adab nak cakap, nak tanya. Maaf nak tanya sikit, mana bilik air? Itu dia. Kalau kita ke tamadai, mana jambe? Gitu, nak pergi jambe sultan. Lebih tu masa tu kita nak makan pula dah. Jangan sebut tu, kita nak makan. Orang dia makan, dia makan minum misalnya, kita pergi sebut jambe tu, kurang molek benar lah. Terbaik-terbaik, mana kau, mana weh, bilik air. Berasa nak qada hajah sikit. Tu, orang panggil adab. Sebab tu lah, ulama hukamat kata, adab lebih asman daripada zahab. Al-adabu asmanu minaz zahab. Adab lebih mahal daripada emas lagi. Emas ni mahal dah. Tapi adab lebih mahal daripada emas lagi. Dalam pepatah. Ulama dah buat pepatah cara dia lah. Al-adabu asmanu minaz zahab. Satu. Yang keduanya orang ni Allah beri kemuliaan dengan adab. Bukan dengan nasab. Kemuliaan kita bukan bakor. Dengan sebab adab ni lah orang panggil mulia. Walau bakor hina pun tak apa. Bakor dia tu bakor hina lah. Tapi oleh kerana dia tu adab dia molek, mulia dengan sebab adab, bukan dengan sebab nasab. Jadi ada nasab molek pun bila adab dia tak molek, tak molek pun tu juga. Tengok Abu Jahal. Itu dia Abu Lahab. Orang kedai best saja tu. Tak melia juga sebab dia menetek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau gitu kata dia, cuba tengok adab-adab kita nak qada hajat. Allah, kita ni mesti dahlah. Sebab bukan malaikat. Malaikat tak apalah dia tak qada hajat memang dah. Dia tak gapo, tak tidur, tak makan, tak minum, tak beristeri, tak apa, dia tak qada hajat, tak kencing berak, ada dia. Adapun kita hak tu dah. Lepas tu adab dia. Maka apabila engkau hendak, jawab hendaklah dia. Maka apabila engkau hendak masuk ke dalam tandas. Kalau tengok lah-lah tu ya, ya nak raya amal tak? Iza aroda. Iza aroda. Jadi ada. Apabila kehendak engkau, apabila engkau hendak masuk. Kita tak usah baca lah, tak apa. Bila engkau tu nak masuk ke dalam tandas, sama ada hendak qada hajat atau lainnya.
lain daripada qada hajat. Bila nak masuk, maka hendaklah. Ha, tu baru lah. Hak saat ni tu jadi kurang sikit, memang lah duduk di atas tu. Lah duduk sini. Maka hendaklah. Mana sunatlah. Ha. Ataupun dituntutlah akan dikau, maknanya hendaklah engkau, hei, orang yang nak masuk ke tanah tu, dahulukan ketika masuk tu, dahulu akan kakimu yang kiri. Ha, kita masuk dengan sebelah kiri dulu. Kakimu, hei, orang nak qada hajat tu, mendahulu yang kiri. Ha, sebab dia tanda. Lain pada kita nak masuk ke dalam masjid. Waktu didahulukan kakimu yang kanan. Sebab melia. Bila kata masjid tu melia, ah, maka munasabah dengan melianya kanan. Abah Nabi pun dia kasih mengani. Kanan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun. Nabi kasih mengani. Itu dia. Kalau hak molek, bak melia, bak comi, Nabi kasih mengani. Kalau bak tak melia, mengirikan. Ha, nak basuh najih ke apa tu? Nak pegai bangkai, nak basuh najih, ha, mengkirikan. Adapun nak masuk masjid, menganikan. Nak masuk tandas, mengirikan. Ha, masuk kaki kiri. Tu dia dah. Ha, ni dia kebanyakan learning tu dia ada tanda belaka yang ada. Ha, dulu jari mana orang ada tanda. Main kok nu, main kok luar nu. Ha, bawa pikuk cok tu ke? Ha, ikut deh. Ha, zaman dulu, tapi zaman sekarang alhamdulillah. Oh, tengok bab. Desain jambai, desain bilik air tu dah. Oh, jangok-jangok. Bab dia tu. Oh, umuh sah. Molek. Bilik air tu. Tu dia. Ada dengan cermin dah. Oh, hebat. Mozek tu berapa? Berapa bahasa mozek? Cermin berapa? Tu dia dah. Comel lah. Comel-comel. Tapi kena beringat juga memang tu. Nama comel jambai pada tuai jambai siap. Lah no, hati ya. Jadi comel jambai pada hati tuai jambai tu. Kalau hati buruk, dia kira orang semata. Tak boleh silih. Tak boleh selih. Nampak demo nak lebih sikit pun tak boleh. Nampak demo lebih pada dia sikit pun, ay, rasa tak sedap eh. Dia tak jauh eh, naik dia, tinggi dia, rendah kita, tak jauh. Buruknya hati dia tu. Tapi jambai dia molek. Ha, dengan cermin, dengan mozak, dengan oi, dengan ada lagi. Ha, biasa masuk ada eh. Allah mikir kita pun, oh, jambai demo hari tu gila soyak mana yang malah. Masa malah nak tu baik. Ha, ada eh. Lepas tu dia tak surat katung pula dah. Di tepi dini dia tak surat katung. Maknanya nak baca surat letter. Eh, buat belah-belah gitu. Baca, oh, ya juga. Huh, bahasa malah nak tu baik. Oh, ni orang kaya lah. Orang kaya. Dia tu sebulan-sebulan tu dalam 2-3-400 gitu lah. 4-500 ribu lah. Duit dia masuk sebulan-sebulan tu. Apa kita tengok jambai kita tu, jambai dia paklik ukur dengan tempat tidur kita tak ada lagi. Lebih jambai dia lagi pada tempat tidur kita. Oh, hebat. Oh, tu dia. Dia buat surat katung. Dia buat apa? Dia suruh baca dah. Oh, tu dia. Mujur tak buat surat Yasin. Dia buat surat katung. Jadi dia lah habis buah katung halus-halus tu. Sama tak nak sudah tu. Ni orang kaya. Siap dia. Kena tanya habis akhirat esok dia. Wah, apa lagu tu? Tu dia. Ya, kalau berzikir boleh ke tak dalam bilik air? Berzikir hati ya. Boleh lah kan? Tak apa berzikir hati. Subhanallah, subhanallah.
apa, mengingati Allah. Mengingati Allah ni bukan hati tekah ni, tekah khodah hajat boleh mengingat dengan hati, tak apa. Hak tak mboh tambahnya baca zikir lidah, bunyi suara, ha tu tak lehnya. Ha, kabeh tu dah orang beri salam. Kita dak qada hajat, demo assalamu alaikum. Kita dak qada hajat lah bila air tu. Lepas tu memang jawab dak tu kalau orang beri salam memang. Jadi ya. Hai. Ha, tak leh jawab muka kita dak qada hajat tu. Kalau nak jawab juga dalam hati, ah tahu jawab tak bunyi suara. Waalaikumsalam, denyut mulut saja, lidah tak bunyi suara. Kalau nak jawab juga. Sebab bila tak bunyi suara, dia tak panggil baca. Sebab itu kalau kita baca Fatihah, mulut bergerak, suara tak bunyi, sebab soal, sah tak baca Fatihah? Tak sah lagi. Jadi kita semayang bacalah Fatihah. Tiba-tiba tak dengar ke kita. Fatihah kita, kita tak ismat ke kita. Maka Fatihah tu tak dibilang baca. Itu dia. Bila tak panggil baca, tak sah. Ha, bila tak sah, tak mada. Itu dia. Ha, ni pun apa tu? Demo beri salam. Assalamualaikum. Ha, kita pun waalaikumsalam. Jawablah hati. Sebab demo beri tu tak kena tepat. Ya tak wajib kita jawab. Ha, sabit tu dia. Dia kena jaga juga nak wis salam. Nak wis mata. Ah, dia bukan semata tu, dia banyak mata tu. Nak tengok juga orang dia buat gapo ni. Supaya orang dia mengajar, dia gapo tak sawi lagi tak apa. Jadi punah sama ti orang. Misal kita dok beroyak, beroyak dia assalamualaikum. Ha, raib gapo tu ayat sini. Ha, orang dia baca ketebah. Pas kita mari ba assalamualaikum, tak sawi tak apa. Sebab dia modok ketebah. Nama tu kejut tak khotik. Waalaikumsalam, gapo? Sini. Ha, jadi ada. Sampai budak-budak tu kita pesanlah. Masa kita duk duk mengajar tu, dia memari tu tak sahwi salam lah. Ha, masuk gi dulu. Ha, masuk gi dulu. Misalnya sunat je. Ha, namun jadi selera orang jadi punah dari kan situ pula dah. Ha, ya adat dia eh. Dia panggil cara dia eh. Sunat pun dia ada hukum kait dengan hukum wada'i ke apa lagi, banyak cara lagi. Ha, baik. Sudah pada tu kata dia, hendaklah mendahulu kaki kiri. Hendak masuk tu. Hmm. Ha. Yang kiri. Dan pada ketika itu, ketika nak masuk tu, baca olehmu bismillah. Ah, maknanya belajar. Orang tak ingat lagi. Tapi kalau orang duduk keluar 3 hari sebulan dah, lemeh. 3 hari sebulan, 40 hari setahun, ingat belaka ni. Jadi ya, bismillah. Oh, nak masuk bilik air pun bismillah ni. Tapi kena baca di luar. Jadi ya. Lepas tu ada-ada orang terbunuh je, selok kain dulu lagi dah. Tak ada dia masuk bilik air, selok dah. Hukumlah nak memang dia. Hukum telanjir muka selok dah. Ha? Tak boleh, dia kena selok dah lah ni. Lepas selok kain pun dia kena akit sikit sekali. Itu akit pakai beruh gitu selalu dah. Tak boleh. Ha, dia kena duduk-duduk kita akit sikit, sikit-sikit-sikit gitu. Ha, malu malaikat duduk tengok tu. Berapa malaikat duduk guin kita sore-sore. Beratus. Beratus. Satu riwayat pak tu. Duduk guin araka kita sore ni. Apa dia kata Rocky? Ha, tu juga menulis. Rokit atik tak apa dua orang tu. Hak tu juga menulis baik jahat tu. Hak arakkan kita tu. Banyak lagi. Ha, sahabat tu. Sahabat kalau tak camping ke apa, jangan telanjir. Duduk hari-hari ni. Ha, mereka nak qada hajat. Eh? Oh, dia tak kenal buat tu. Dia buat tu, dia titam semua. Dia titam semua. Ha, tu dia. Tu, dia ada juga hak tak masuk. Ada hak masuk. Hak. Hak berapa, hak tak ada patah benarnya. Malakul maut. Hak tu tak kira. Duklah. Lek kubai mana pun, dia pergi semata. Dia siapa masa, geran. Tak kira lek kubai jambai. Tak kira dia. Itu dia ada. Lepas tu ada malaikatnya je.
sebasuh biasanya kita orang ketuk tu dia lari dah, lari dah. Tu dia. Orang setubuh dia lari dah. Orang masuk bilik air dia lari dah, ada sebasuh. Cuma kita kena jaga walaupun dia lari dia nampak. Habis tu. Habis tu kena jangan duk telanjang tak tukar lu tu. Tu dia. Nak baca doa apa? Bismillah. Sekurang-kurang. A'udzu billahi minar rijsin najisi. Oh gitu. Al khabisil mukhbisi. Oh, hok ni tak baca, tak baca mana kita ni. Dia baca hok lain. Tu dia. Memang baca hok ni dah mak weh. Dia riwayat banyak. Riwayat hok ni ni Ibni Umar. Bismillah a'udzu billah minar rijsi an-najisi. Ha. An-najisi al-khabithil mukhbisi asy-syaitonir rajim. Ha, boleh kalau kita berasa nak nak tanwiatkan niat kita, nak tanwiatkan doa kita. Ya biasa kita dah baca nyohon nung lagi. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi khubus wal khaba'is. Hak tu biasa kita baca. Hak emak dah baca tu dah lagi. Bismillah dah tak? Tak ada bunyi bismillah. Bo kita pergi sampai di pintu bilik ahad tu, Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Hak tu boleh kita baca. Maka riwayat banyak. Riwayat tu banyak. Ada riwayat ni. Tu dia. Hak kita nak baca riwayat mana tu? hak kita baca saat ni tu. Hak tu hak yang masyhur riwayat tu. Ada pun hak Ibni Umar hak saat ni. Hak kita baca saat ni. Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najis al-khabisil mukhbis asy-syaitonir rajim. Kita ingat banyak kara, ingat banyak lapar, comel lagi mak. Ingat banyak lapar. Hak ni pun kita ingat hari ni baca hak ni, hari ni baca hak ni. Tu dia molek. Ya kena we ingat dulu ayah ni. Kalau tak ingat dia sakit buruk tak ajar dah. Selalu. Tu dia dah. Hala tu baik pun orang mari nak bayar hutang tak ajar doa dah. Kita duduk dalam yang beda. Dia kata, itu bela. Ada rumah tak ni? Ha, misalnya. Ha, dia janji nak bayar hutang buku pak. Hala tu baik baca doa tak ni? Dah dia baca apa? Nyancir tu baik. Ada. Oh, tu dia. Doa hala tu baik pun ada. Panjang juga. Ada. Oh, duduk bilik air. Oh, maka tak ada nak gelik. Ada. Ha, dia mahu nak bayar hutang 400 ribu. Tak baca dah doa hala tu baik tu. Menyacir tu baik. Hala tu baik pun ada juga. Malam ni hala masuk dulu. Hala masuk dulu weh. Ha, baca doa ni. Hak tu je royak ke tak? Tak ada royak. Tak ada royak lagi berkali. Tu dia tak? Hak kita baca dah mula. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'i. Ada arti dah eh. Bismillah dengan nama Allah. Maklum. A'udzu billah. Aku berlindung dengan Allah daripada rijsin najis, nama syaitan. Rijs najis. Ho. Ya syaitan ya cemar sungguh dia. Cemar sungguh. Ha? Cemar kerana sekat dia punah hari tu gak tak ada cuci-cuci sampai keluar. Rijsin najis. Najis tu benda luak ti benda cemar. Ya gini memang. Kalau mustaqzar. Tak apa lagi. Benda diluak ti. Semacam hinguh. Air hidung. Air mata. Ha tu. Orang panggil apa tu? Hinguh tu. Benda luak ti. Itu bukan najis. Sambil itulah. Orang dah tanya sangat-sangat tu. Gapo? Basuh dengan injing tu kan. Kalau tak sirih boleh ke tak? Basuh najis, basuh kain, basuh baju, kalau tak siram boleh tak?
Ya, ya ini basuh saya sendiri dah. Eh? Dia tak biasa basuh. Ini hak tu dah. Ini hak ni sendiri. Ada hak sendiri, ada hak dah. Ha, sendiri yang tangi. Baik dulu. Mana kalau harap dia tak sendiri. Ha, apa boleh dah tak sendiri. Basuh baju, kain baju, seluar semualah. Tak siram, boleh? Kita tak boleh. Boleh tak boleh nak tanya gini? Kain kita, baju kita tu mutanajis ke tak? Kalau kain tu mutanajis, baju tu mutanajis, hal ni pasti kena siram. Sama ada basuh telaga, basuh lain-lain, mesti kena siram. Sebab mutanajis. Kalaulah kain tu bukan mutanajis, hanya mustakdarah ya. Kena benda luak ti, kena hinguh. Misalnya, kena air mani, itu tak najis kata. Hak ni tak sirih, tak apa. Sampai tu siram, bagi dua. Hak kena sirih kata. Lagi mana? Hak kena sirih, hak mutanajis, bau kena siram. Kalau bukan mutanajis, tak sirih, tak apa. Celok-celok gigi tu, tak gitu, tak ada apa dah. Kalau kita hak ingin duk basuh tu, ha tengok. Sampai tu masa kita nak basuh baju tu kan, dia kena yek, yek dulu. Becek dulu. Hak ni mutanajis. Hak ni tidak mutanajis. Ha. Orang kok ni ya. Apa musuh ni? Golek-golek orang duk basuh tu, kita ke isteri? Kok ni? Memang isteri. Memang upah dah. Eh? Basuh rumah dia. Upah dia dah. Isteri dia basuh dah. Tak. Tak. Kena ayak molek sama dia kita mati saya minta go upah dia. Ha, kena kena tolong-tolong ni. Hak ada basuh hari-hari tu kira lana, kira tabarruk, awak tabarruk. Namo ada dia namo. Dia kata ginilah temel, ada imi pakai kepala. Hak modok basuh, basuh 10 lah sehari baju Datuk tu. Dia tak ada wipoh ni. Amun nak juga 50 kot sehari. Ha tu kena cik lah sakar dia ni buat dah. Habis tu kena berceriak molek tu. Tabarruk ke lagu mana? Ha, suku. Ha, nafkah suku. Oh, ni suku ayah. Nafkah 100 kot, 200 suku. Basuh baju kita ni. Basuh baju dia. Basuh baju dia wajib atas kita. Oh, ya gitu siap. Oleh nama dia, dia jadi dia buka. Duduk kosak sehari. Oh, tu dia. Basuh baju kita. Eh, ha, wajib tak kita. Basuh baju dia. Tak kita juga. Basuh-gosok. Eh? Gosok tu tengok-tengok. Kalau pasal nak gosok, ha, gosok. Kalau tak kena gosok, kena gosok. Ha, isteri kita tak suka je. Tengah hari pasal sedap pakai hak renyam. Sedap. Ha, tengah hari hak gosok. Ha, tu kita ada dua hari. Tu memang ada. Dia kata dia ni sudah renyam. Sudah basuh dia konyak-konyak dia tak buah punggung. Bawa nak pergi renyam gitu dia sedap pakai hak renyam sebab nak jaga hati dia. Dia kita buhak saiz gini dia hak selih-selih ayah ni. Ah jumpa dengan orang bahasa lain dia. Nampak buhak renyam-renyam ni buhak ni tak bambrung belakang ni. Tak berapa tak cara belakang ni. Pakai baju tak rasa ingat boy. Selih-selih ayah ni. Ah tu punoh rekan situ. Dia nak hak renyam. Bagi satu orang guru. Bagi satu guru nak hak molek. Sebab apa? Dengan sebab molek ni lah dihormati. Ha pula dah. Ha tu jaga hati dia. Ha dia lah. Nafkah suku emak dah. Basuh suku. Anak kita pergi ada cara. Wajib juga upah. Ha tu. Tu dia mati pain untuk lelaki. Bising kata emek. Emek. Lepas tu nak kira lah, ni hembo ni dua. Beranak semua. Tak ada nak kering latar. Beranak. 3 tahun, 2 orang. Ha, tu dia. Email kek pala. Tak ada whisker, bau. Minta 150 je. Tu perangai tu lelaki mbak tu. Email nak tahu. Ha, tu dia. Dekat hotel lah orang tu. Ha, habis tu nak whisker lomong lah ni. Tak lomong lah. tu dia. Ha, orang okay, perempuan ada dengar malam ni besar hati dia rasa apa. Kira tengok lengah dengan suami lah. Jadi dia. Ya nah. Jadi dia.
Dia orang mari rumah dah beda ayat ni. Dia mari jari 10. Lepas tu kelik jari 10. Ha, ya, cara bahasa dia kecil. Dia kata saya ni awasa kecil hati juga. Dia kata sungguh pemari jari 10. Tapi gano kelik jari 10. Apa? Sungkrok ke apa? Iyalah duk. Duk pergi menebah, duk pergi bergapanya. Mugah tu laki semua. Bekah pun tu laki, benih pun tu laki, benih ketah tu. Iyalah lagi duk menebah gapo semua, mau baju gapo dia. Tapi kerana pergi hala kelip jari 10 juga. Ha, jadi nak kira juga lah rang dia ni. Dia lekat hutan mak tu, rang isteri ni ada lah kebun kita ni. Jadi wahamak tak tukar lu gitu. Hawa kita bercerita hamak kelip lah. Memari jari 10 yang mu dia. Ha, jari 10 belakang mengku pun. Tapi rang dia tu kira berapa? Ha, dia. Ha, dia. Eh, duk mengaji bab gapo ni weh? Ha, bab masuk jambe ni. Kena tengok nu. Ha, dia. Dia naik angin sikit hawa tinggalnya hari eh. Ha, baik baik baik. Ya gini. Ya baru ni ni wak demi baru ni. Bol lepas demi ni dak. Nak lakah pada sejer tak leh demi. Tak mari sorok. Ha, siap. Bagi kita kacir-kacir bos apa sedia tu mula nak kering nak batuk. Ha, tapi tu dia tengok orang masuk rumah ni. Ha, bos sedia ni berarti. Ha, pelik weh, pelik. Pelik tahun ni. Ha, dia kau tua pasal dia. Ha, lalu tu gapo tu? Gapo ar-rijsin najis al-khabisil mukhbi. Ya khabis tu mana yang keji tengok. Hak kita dah baca Allahumma inni a'udzu bika min khubus. Khubus tu syaitan hak jatuh. Wal khaba'is, syaitan hak betina. Tu nama dia tu. Dia nama dia banyak tak ingat nak royak. Hak duk qalah suku walahan. Khanzab. Ya khanzab ni hak duduk lesah mayat. Lesah mayat ni. Dia lesah. Supo dengan gapo? Nabi kata serupa dengan anak kambing. Duduk lesah semayat ni. Dia nanti nak gelak kita. Khanzab nama dia. Ha. Lepas tu ada satu lagi. Khannas. Oh, kita baca. Apa? Min syarril waswasil khannas. So, nama dia tu. Min syarril waswasil khannas. Namanya waswas so. Khannas tu banyak nama dia memang, tapi tengok tagengnya dia. Tagengnya dia goni, nama mugoni. Tagengnya begotu, nama mugotu. Hodok kolah ni walahan. Dia upah masa kita dia ambil asmaya tu. Bukan tengok kita ambil asmaya peli ke, lepas tu kita buka tung peli tu lah. Kita ambil asmaya, kita tadah gitu lah kan, basuh muka. Tekah duk gosok tu memang katuk duk beli. Tak. Lepas tu bila tak katuk, air cung ke tak? Cung tu beli. Lepas tu air cung tu, dia panggil apa? Perak lagi dia kalau lain tu. Cung perak lagi. Tak dia panggil bazir. Bazir lah. Ha. Lepas tu hukumnya, makruh ke dosa? Makruh. Dia. Kalau air kita, kalau air hak masjid, haram pula dah. Sebab dia cung banyak pada hak muka lagi air tu. Hak kita guna tu. Tak ayo. Lepas tu, tu dia. Bawa kita dah gosan, okey tu kerain mari. Apa ya tu lah dah. Kita tu gaduh dengan tu, air tu cung lah ni. Lepas kita, pia-pia ni tu, ada. Hanya lah laku tu. Ha, sabit tu kena cuma. Buka cerik, katuk. Tak ada tangan dah. Buka, katuk. Ha, kita gosok. Gosok sudah. Buka, katuk. Jangan lagu tu. Sebab hak masjid. Ha, sabit tu kita nak lekolah tu. Bila lekolah, kalau nak sebuah anamai, dia kata nak. Tak cuci. Kalau anaman dia nak lekolah ke, nak lepahit. Ah, dia nak lepahit.
Itu dia. Belagu dengan anak main situ. Itu dia dia. Bawa kita guna. Kalau kita tak boleh belagu dengan anak main, buat lagu mana? Buat supaya ni. Terbuka ternik, katuk. Gonyoh, 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 gonyoh. Ha buka, katuk. Ha gonyoh, gonyoh, gonyoh. Tiga kali buka, tiga kali katuk. Baru muka je baru tu. Lengih pula. Sabit tu nak pergi lebih comel, ambil air semaya di rumah. Ambil air semaya di rumah tu lebih comel. Haa. Ya. Ya payah kot emak tu. Supa batu neseh. Batu neseh. Kubur ni hak siapa? Mati sore, mari tanah. Mati sore, mari tanah. Ya bak buah batu neseh. Bila buah batu neseh ni batu dah. Apa dia panggil? Gotu. Panggil apa tu? Cepori dah. Haa, dia. Bila kita buka cepori tu, menepati milik tu. Orang lain nak duduk tak boleh dah. Tak comel sekali tu. Jadi, orang mari nak bubuh. Haa, nak bubuh nak hak dia. Dia ya bubuh cepori dah tu. Haa, tu dia. Jadi, maknanya, jadi supaya seolah milik ke, kubur tu hak wakaf. Ah, kalau nak lagu tu, ia kena hak kita. Kalau nak besen tu, ia kena hak kita. Dia kena kena kubur tu hak kita. Tak apa? Tanah kita. Tu dia. Habis. Nak masuk. Nak masuk bilik air. Baca ni. A'udzubillah. Bismillah. A'udzubillah. Minar rijsin najis. Al-khabisil mukhbis. Asyaitanir rajim. Ha, baca sekali ya. Ha, tu masuk gi. Ha, masuk gi sana itu. Dan pada ketika masuk tandas, jangan berserta sesuatu yang tersurat nama Allah. Ha, janganlah. Ha, kalau kicing pun tak saya juga emak tu. Kicing dia mahu buat nama tu hai di kicing tu ya. Dia kena jaga juga tu. Nama Allah Muhammad. Buh tangan kiri ke siap hang. Buat sebera. Apa nak oleh tu? Jangan-jangan. Tu dia. Sabit tu demo dok gembek ke apa azimat apa eh. Kita besar semua lah. Jangan bawa masuk dalam tanda. Azimat kita buat dia ada ayat ke. Okay? Ada ni ayat tu, ayat ni banyak kau ayat juga lah buat tu. Bawa saja lebih lah lebih, tak apalah. Kalau nak masuk bilik air, jangan bawa masuk. Kena tak kau lagi kereta lagi apalah. Tu dia. Ha, tu. Tu dia. Banyak orang duk bawa tu. Nak ambil berkat ni ayat. Ya kita ingat, tak dah. Ayat Quran ni ingat, tak dah. Ha, kita berkat ni bawa ha, pula. Ha. Ha, bawa azimah, dia panggil tak. Azimah, azimah dia panggil dia. Tu dia. Seria juga buat azimah nama dia pegang tu. Siap emak. Kena royak. Tu dia. Pergi emak lagi minta utah. Lepas tu, naik kereta lah. Tu baik luar rumah, bawa sapal situ, berwak litah. Memang pasal guna lati. Litah berwak. Bagilah 50 ambil. Ulah litah pula dah. Bagi pula budak litah sepuk ada itu siap. Pas bemak nak kelik ke nak pergi dah. Dia rasa hari ni dia rasa bercendai lah hari ni. Mula-mula bewak. Lepas tu ulah. Lepas tu budak. Itu dia. Kalau-kalau gitu. Nak pergi ke nak kelik. Kalau pergi pun rasa pun tak ada jalan nampak. Jangan pergi lagu tu. Nabi tak pergi. La diyarah bukan tak ada Nabi tu tak ada tak ada tak ada bercendai pun. Tu dia tak ada bercendai pun sekali. Tu dia tak ada apa. Tu dia tak apa gilah minta hutang gilah. Tu dia kata dia jangan ada nama Allah dan segala sifatnya nya Allah mana Ar-Rahman nama sifat tu hai. Ar-Rahim nama sifat tu hai. Al-Malik Al-Malik jadi Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz
Al-Jabbar Al-Mutakabbid. Ha, jadi Al-Qadir nama sifat belaka tu. Jangan bawa. Jangan bawa serta dengan kita di masa kita nak qada hajat tadi. Dan Quran. Ha, lepas tu memang tanya ni mak ni. Telepon kita ni boleh tak? Telepon. Ya ada duduk dalam ni. Dia je. Masa kita nak masuk bila air, kita mati panggil dia. Mati dulu, masuk. Maka dalam patawah mu'asid, dia kata, tak apa. Sebab dia panggil bukit tulis saya sangat. Asad, bekah. Bekah ya, bukit tulis saya sangat. Ha, bagi kita kata, ya habis. Ha, tak apa, maksudlah. Oh, kalau tak luar ni. Oh, raya kat luar. Jadi ada. Ingat mari rumah mari. 30. 30 ribu. Jadi ya. Kan no kita lalu. On gi duit 30 ribu. Apa nama budak tu mari nak mari rumah. On 30 ribu. Ha, on gi. Amuk on gi duit patut terosak tak hari. Jadi ya. Dia mari rumah. Mari rumah mari mari dia minta. Ha, we dia mau on duit lek mana gitu. Mudah-mudah. Awak tengok mudah-mudah. Harap apa tu gitulah. Ha tu. Pasal kita tak luar telefon ni. Pasal kita sakit perut lama lagi boleh. Ha, jangan tak luar nak tak dalam kereta lagi apa. Ataupun kita boleh poket kita tak apa. Ha, ni ulama Jami dah kata tak apa walaupun Quran ada. Ha, sebab dia bukan tulis se asat dia. Dia panggil bekas se. Tak apa. Dia. Ah tak luar. Oh, raya. Ha, tu dia. Jangan bagi ada nama Allah, nama sifat Allah tak leh. Masa kita qada hajat. Ha, apa lagi? Dan segala nama anbiya. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Ha, dia. Raqib, Atid, Munkar, Nakid. Ha, Ridwan, Zabaniyah. Jangan bagi ada. Ha, tak nama orang boleh tak, tak memang tak nama Jibril boleh tak ada tak kau ni Jibril kau ni ada kau rumah ada Jibril tak ada ha, ada lepas tu ulama jaga ada kita ya hak huduh sekali ya 5, 9, 10 ya hak huduh sekali hak jaga ni aku nama apa Zabaniyah ha. Bila kita bertemu dengan orang huduh mu ni serupa Zabaniyah muka ulama jaga kita kata lagu tu kita nak menghina honung ke kanan kalau niat menghinakan malaikat tu riap roy kita ya huduh sungguh lah huduh tak huduh dia dengan siapa Nabi naik malam tu senyum pun kedak orang lain tu tegur lah senyum gapur lah pesan memesan ya dah masa purik situ hanya bahasa lagu tu dia bahasa masa dia mula lah kita sampai itulah kita pekoh kata isteri isteri kalau masa muka ke suami gugur nafkah memang tu gugur nafkah dia masa sutah ya dia masa dari pukul 7 ya pukul 8 manis hari tu tak ngup hari tu 100 kub ha malekeh dia masa dia mula lah kita bini kita jak beranak kita masih sepak keluar masih eh orang dia suka dia tak suka dia masih purik tapi dia buat gapa-gapa tu kena dengan mulut dengan manis masih dia bomolek sup pun jaga sup kalau gula pun jaga gula dengan mulut kita molek muka dia tu masam purik di awal lagi lah maka ni tak panggil dia aku ulama jaga kat tu ayah lagi tak ada takut kata bila dia bila masa dia aku pasal orang awal dia masa ha dia ana mau nyanyo dia sebab dia masa ah malah ah tak sana wi kita oh ja ha dia mulut ya tapi muka masih buik ya bahasa dia ha, tak apa ha dia ha tu ha cuma kalau boleh dia usaha jadi manis dah boleh ya dia boleh tak boleh nampak kan dia panggil asal je lagu tu ha tu lah kita royak juga supaya takut keliru kita nak royak ah dia tu siap dia rakuh habis orang muka masa tak tak apa dia ha bahasa dia lagu tu tu dia
hak ni sah, ni tak boleh lah ni. Ha, mulut mulut eh, bila bercakap dengan orang luar mani, terima telefon tak serupa. Kalau orang luar talu mari eh. Tu dia. Beraluh kecek. Kalau tok laki telefon, acek tu bunyi gegek kepo tu cek tu. Datuk tu telefon tu. Kalau bunyi beraluh tu cek orang lain. Harai tu dosa besar. Wajib kena taubat selalu dah isteri tu. Jadi mak. Lagu tu dah lah sungguh. Kalau suami telefon, gegek bunyi. Bunyi kasar, ayat bunyi kasar. Cuba kalau orang luar, ayat bunyi beralu ya. Tak ada, cuba terah perhati. Kalau tak percaya, cuba terah perhati. Maka hukumnya haram di atas perempuan lagu tu. Pertikam lagu tu tu berdosa. Ha, menyentuh dalam perasaan eh, suami dia. Tak ada. Ha, ya ada. Bis tak kat tu. Ingat so tak apa dah hal ni. Ha, sikit tak apa dah. Masuk bilik air macam doa ni dah. Allah tu baik. Allah tu baik pandak sekali dah. Gufronak. Ya ada ayat lagi tu. Allah tu baik pandak. Gufronak. Ya kena ingat molek. Dan tu dia sakit perut. Tak ada. Tu dia. Ha. Lepas tu nak bersesa. Masuk bilik air ni jangan masuk waktu orang azan. Bila orang bersaji Allahu Akbar, Allahu Akbar, syaitan lari. Ya gimana ya? Ya gimana syaitan? Satu ya pergi ke laut. Oh derah ya dia. Oh dia tak nak pakai pasport dia tu. Rum pergi. Ya 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 nak pergi hingga siapa tak dengar. Pas pikir kita derah. Hak ni hamba, hak ni hamba pasal apa dia serong tu rebel. Pasal bas dia cek wongong tu, pasal siapa keleweh ni. Oh, pakai limon tapi pakai langit tu pergi. Lepas tu hak pasal dia tak ada, beruh dia masuk jambel. Sebab jambel tu tempat dia. Lepas kita pun semerong tu kan, tu bawa belagang dengan dia. Lepas tu bila lagi, kena lah jambel. Tak kena dengan belagang situ. Ni kalau kena lah jambel tu. Boleh bayar si penak asal jambe. Ha dia bawa belagu. Dia molek-molek kan, dia molek-molek luar. Boleh jambe banyak belagu situ. Sebab tu kena break dulu orang bet. Ha dia. Ya syaitan lari ni siapa Nabi kata ketuk. Lari sungguh. Lari sungguh tak sedengar Allahu Akbar. Tak sedengar sikit habuk. Lari dia. Suk dia nu. Ha pahlawan ni speaker gerah-gerah ya malah. Pulak biar mengorek nak jawab hak anu biar ada orang tanya nak jawab hak anu orang ni bai orang bai ni bai nak jawab hak anu ah di sini hayya ala solah hasrun hayya ala solah anu hayya solah anu jawab saja tidak hang pandai-pandai jauh tak apa dah lah jawab saja tidak tak apa dah apa lah jawab dah tu dia. Ha, tapi jangan-jangan tekoh orang, tekoh. Orang dia bang, break dulu jambe tu. Ha, malaikat tak ada arah. Ha, ada arah. Ha, dia ingat-ingat ada arah. Ha, tu pergi. Buat kerana. Campin. Tu dia. Hei. Tu dia. Apa lagi? Kerana yang demikian itu, mana? Mesertakan tu. Sertakan suatu yang tersebut nama Allah. Nama sifat Allah qira'ah nama qira'ah dia apa semua tu makruh. Ha tu ya makruh harag dia kebanyakan kata makruh. Ha duk situlah jadi tempat dia tak sesuai eh. Ha tempat jambe bilik ah jambe pak duk qada hajat dah. Tu dia patu gigit baca qira'ah ai makruh. Ha tu ya tak sampai tangguh harag. Itu dia deh. Apa deh? Ah. Ya, sikit lagi. Dan kata azra'i haram. Ha tu. Mana khilaf? Kebanyakan hak makruh emak tu. Masa kita dengar ngaji bujarimi kena je bahawa-bahawa. Tok long kata makruh. Haram tu nama dua. Sebab kata azra'i haram. Nampak juga. Sebab tak ada hormat, tak ada haikiat pada Qur'an. Gana kita baca Qur'an lah jambai pula dah. Gana kita bawa nama Tuhan masalah jambai pula dah.
tak haikiat kepada ha, tapi itu haram nampak juga ha, tapi makruhlah asalnya. Tengok dia susung tak apalah, makruh satu kata adra'i haram, mana derajah haram itu nombor dua, derajah makruh nombor satu, mana gitu. Ha, tak apa dah, boleh kita ya, ada orang kata haram nama adra'i, ulama besar dia, ulama besar adra'i ni. Ha, jadilah untuk malam ni dah kita ha, cukup dulu. dia nak batuk lagi. Eh, payah hilang sungguh. Oh, alhamdulillah. Ha, qodah hajat. Ha, ya suku kalau pak mani tak apa. Ni pak qodah hajat. Pak qodah hajat. Sabik ya rumah kita tu kita buat dua ha. Bilik kita belah dua. Ni tempat mani, ni tempat qodah hajat. Ha, kalau tempat qodah hajat tu tak ada apalah. Tempat air bukan, tempat mani tu tak apalah. Tempat qodah hajat. Baik kita buat dua tu. Moga molek-molek. Oh, hebat. Hebat. Ha, habis.